Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Malaysia Deadline. Tiada lagi parti dominan, Zuraida harus cermin diri. Pengarah strategi Parti DAP, Liu Chin Tong, yang juga ahli Dewan Negara, menegaskan tiada lagi parti dominan dalam politik Malaysia pada masa ini sejak pilihan raya umum ke-14. Beliau berkata, UMNO dan semua parti politik harus menerima hakikat bahwa mereka perlu hadir bersama atau koexist dengan parti-parti lain demi kestabilan negara dan kebaikan rakyat. Mengulas kenyataan ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Zuraida Kamarudin yang menegaskan DAP perlu cermin diri, Chin Tong menjawab, bekas pemimpin PKR itu yang sepatutnya berbuat demikian. Zuraida sendiri yang terlibat dalam pengkhianatan Sheraton harus mencerminkan diri sendiri. Selepas 15 bulan, lebih ramai pengundi Melayu berpandangan bahwa kerajaan sekarang adalah hashtag kerajaan gagal yang mengamalkan diskriminasi antara dua darjat, katanya dalam ciapan di Twitter hari ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye.